terus asap keluar motor lah lewat lagi. Parkir di luar. Iya. Hendak menukarkan uang ke minimarket di dalam sebuah mal di kota Palembang, seorang pegawai minimarket kehilangan sepeda motornya. Korban kehilangan motornya saat masuk ke sebuah mal dan memarkirkan motornya di luar area parkir mal atau di pinggir jalan. Usai mengetahui sepeda motornya telah raib dicuri oleh orang tak dikenal yang terparkir di pinggir jalan Opi Raya Jakabaring Palembang, Herda, seorang pegawai minimarket di Palembang, melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang. Di hadapan petugas, korban menceritakan jika kejadian berawal saat korban hendak menukar uang di sebuah minimarket yang berada di Mall Opi Jakabaring. Korban kemudian memarkirkan motornya di pinggir jalan atau di luar area parkir mall. 5 menit kemudian korban kembali lagi ke tempat ia memarkirkan motornya dan mendapati kendaraannya tersebut sudah tidak ada lagi. Nuker duit kak di Opi Mall, masuk Opi Mall, terus asap keluar motor lah dapat lagi. Parkir di mana kamu? Parkir di luar. Parkir di luar. Iya. Ada tukang parkir nggak? Dapat olehnya kan itu di depan, pokoknya di luar Opi Mall ya. Berapa lama di tinggal? Cuma sedangkan ada 5 menit kayaknya. Iya sekitar itu loh. Dikunci apa sekarang? Dikunci kalau kak gembok? Gembok tidak, oleh karena kan aku sebentar baik jadi aku tidak kunci. Itu kemana tujuan? Nuker duit di Indomaret di dalam. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.